Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian di mana pun saya berada. Apa kabar sahabat Ngabarian? Saya lagi berada di Pondok Pesantren Sama Pak Tuan Rokodil Timur. Biasa kalau lagi haus atau apa kebutuhan sehari-hari, nah saya berada di Ngabar Mats ya. Nah, persis di pinggir jalan banyak pintu gerbang masuk ya kota Pesantren. Nah, bagaimana cara Ngabar? Cinta pada Ngabar. Berapa nih, Pak? 2000. Oh, 2000. Nah, sahabat-sahabat cuma sebesar itu 2000. Wah, ada uang 2000 enggak ya? Nah, berkah ya. Nah, jadi sahabat-sahabat kalau mampir atau lewat di depan jalan Ngabar ini, nah silakan belanja sini. Komplit apa aja kebutuhan-kebutuhan santri dan juga masyarakat komplit. Nah, peci Ngabar dan berbagai macamnya tentu menjadi alternatif bagi sahabat-sahabat yang berada di Ngabar atau di Pondok Pesantren. Ah, ekonominya harus berdaya, pendidikannya harus berdaya, pokoknya keren habis luar biasa. Ngabar berkah. Oke, salam Kak Sandra. Saya mau duduk dulu depan sambil menulis beberapa artikel. Nah, kita selalu salam Kak Sandra dari Pondok Pesantren Ngabar. Salam.